Pak Sule dong, jangan Pak Sule doang dong. Ntar orang nyangka gue bisu. Maksudnya kan musim disingkat-singkat. Oh, Pak SL aja. Oh, Pak SL. Ya. Jadi Pak S. L. Dingin dong. Saya menjalankan perintah sesuai dengan keinginan Pak Sule. Luar biasa ini. Lontong sayur. Lontong sayur. Sudah ini siap ya? Ini kemasannya udah keren. Wih. Bungkusnya aja udah keren, apalagi dalam. Silakan, silakan. Cuman saya heran ya, kok donat ininya ya? Jadi mungkin lontong sayur rasa donat mungkin, Pak. Oke. Okay. Nah, itu lontong, Pak. Nah, itu sayurnya, Pak. Dari awal pesen juga saya sudah heran. Iya. Pak Sule kok makanannya aneh gitu. Ada masalah mungkin Bapak? Ada masalah, Pak? Ini masalah kalau buat saya ini. Ya. Tadi pesennya apa? Lontong sayur. Sebelah kiri? Lontong. Sebelah kanan? Sayur. Bener kan? Ya maksudnya Bapak Sule kayak apa sih? Lontong sayur itu lontong yang ada sayurnya. Salah dari pertama berarti. Iya Bapak. Lontong pakai kuah sayur harusnya. Oh gitu. Ya ya ya. Kalau lontong sayur ya lontong tumpangin aja di atasnya Pak. Udah jadi lontong sayur. Dari pertama Bapak Sule udah kuah sayur. Tapi ini kacang panjang ya? Ya sayur. Sebenernya tahu kalau kacang panjang sayur. Ini kacang yang dipotong-potong tetap kacang panjang ini nih. Aduh. Makanya kalau lebaran Bapak Sule jangan bikin kacang macam-macam. Supaya awet. Itu mohon kacang maaf. Panjang masukin toples mohon awet. Maaf. Ya, ini ya itu. Ada siapa namanya? Saya, Pak Arto, Pak. Ini itu udah kena. Kayaknya saya belum bisa menerima, mungkin harus ngobrol-ngobrol dulu. Iya, iya, betul. Ada interview. Iya, interview. Nah, itulah itu ya. Coba bisa silakan duduk sini ya. Ya sudah saya bawa lah kalau itu. Ini bawa aja. Saya kembaliin lah. Iya. Lontong sayur kok begitu. Sayur pakai lontong gitu Pak ya? Iya, sayur pakai lontong. Ini kuah. Lontong sayur. Gitu. Salah ya? Padahal dia belain ini tadi ya. Ini orang kemana-mana hidupnya ya. Apa harus beli lagi Pak Sule? Gak usah. Beli lagi lah gak enak saya juga. Gak usah. Beli sayur lontong sekarang Pak. Ntar gitu lagi. Sayurnya dulu yang dipegang baru lontong. Udah. Ini saya kembaliin aja ya. Ya udah kembaliin. Tadi naik taksi ya? Iya. Naik taksi dia. Tadi duitnya 12 juta saya kasih. Ini aja habis 11.900, Pak. Mahal ya? 11 juta. Gila ya? Mahal, Pak. Sekarang semuanya mahal, Pak. Mahal. Ini diimpor dari Uganda katanya, Pak. Pantesan impor. Udah enggak usah. Udah saya jalan kaki aja ya. Ya udah jalan kaki aja. Kadang-kadang aus. Bodoh amat. Pak, minta pegawai bapak gigih ya, iya. Berjuang ya. Terus dia matuh, lihat, bentar lagi lihat.